kembali lagi bersama colokan hitamnya biar tidak lepas-lepas. Kemudian saya dekatkan begini ya, biar kalian semua kelihatan dan tidak membingungkan. Saya cek di sini 46 volt ya. Setelah resistor 0,4 volt. Ini kayaknya resistornya ini, guys. Mari kita cek ya resistornya. Jangan lupa disotkan dulu untuk elko yang 180 volt biar tidak kena tangan ya. Nah, ini dia guys. Oh iya guys, ternyata korosi nih guys di kaki resistor 1K. Coba kita kabelnya kita kupas sedikit seperti ini ya. Langsung coba kita jemberkan apakah bisa. Mari kita coba. Ini kakinya yang paling ujung itu korosi guys. Ini kayaknya nggak bisa guys, saya lepas aja wis ya. Saya pasang dari bawah biar kuat ya, nanti dikasih timah yang agak banyak biar lebih kokoh. Ini adalah soket CRT guys. Ini saya tambahi timah biar semakin kuat ini ya.
karena ada di bawah atau di luar dari PCB. Jadi kakinya itu nempel saja, bukan masuk ke dalam lubang. Nah, ini saya kasih agak banyak untuk timah biar resistornya tidak lepas ya guys. Seperti ini guys, cara memperbaiki TV Polytron yang gambarnya redup guys. Kerusakan itu biasanya berbeda-beda dan penanganannya pun berbeda-beda. Kalau saya penanganannya seperti ini guys. Nah, sekarang kita coba ya, ini sudah kuat ya guys. Sekarang kita coba. Ini saya dekatkan biar terlihat untuk lokasi resistornya yang bernilai 1 kilo ohm. Kita pasang soket CRT-nya, kemudian kita coba.